Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing, kita kembali bersekutu dalam kebaktian online bersama Gereja Kristen Jawa Seklasis Yogyakarta Barat. Pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 21 Mei 2020, saat ini kita akan menggumulkan tema Kisah yang belum berakhir, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai 11. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Panggilan beribadah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Thank you.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Untuk itu mari kita menyanyikan kidung pujian kita yang terambil dari Kidung Jemaat 224, Masyhurkan Rajamu. Mari kita memasuki pengakuan dosa. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa." Thank you.
Hanya dengan kerendahan hati kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pulalah kita dapat berdoa memohon pengampunan. Bukan hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Dimohon berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan kesanggupan melalui Kitung Jemaat 222A, Bait 1 dan 7, agungkan kuasa namanya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang kepadamu, ya Allah kami, yang kudus dan setia. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Bahkan secara khusus kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengar dan kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami.
sehingga firman-Mu tak hanya terdengar, namun juga meresap dalam hidup kami. Berfirmanlah, ya Allah. Amin. Bacaan firman Tuhan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 11, yang demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kisah yang belum berakhir. Lebih senang mana kita, memberi atau menerima? Lebih senang mana, memberi atau menerima? Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan formal, orang bisa saja menjawab secara normatif berdasarkan imannya. Oh, senang memberi. Kan itu
yang diajarkan kepada kita selaku orang Kristen, selaku pengikut Kristus. Namun kalau pertanyaan ini disampaikan secara spontan, senang mana? Memberi atau menerima? Dan jawaban kita juga spontan, ya, lebih suka menerima. Lebih suka menerima dong. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Pekerjaan susah, penghasilan minim, sementara pengeluaran tetap saja banyak. Maka bantuan apapun, pemberian apapun yang disampaikan kepada kita akan kita terima dengan sukacita. Kita betul-betul akan lebih senang menerima di masa-masa yang seperti sekarang ini. Dan dugaan saya, agaknya itu pula yang kemudian menjadi sebab kenapa hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu menjadi kurang begitu populer dibandingkan perayaan-perayaan kita yang lain. Natal misalnya, atau Paskah. Pokoknya tanggal merah, dan itu berarti libur. Kadang kita sampai lupa kok kalau harus beribadah karena ini hari raya kita, hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun bisa jadi juga karena, kalau Natal itu kita menerima bayi Yesus. Kita menerima bayi Yesus nih. Banyak hadiah juga di Natal itu. Banyak hal yang kita terima pada Natal itu. Dan kemudian Paskah, kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan, menebus dosa kita. Kita menerima pengorbanan Tuhan itu untuk keselamatan kita. Menerima. Dan Pentakosta nanti, kita menerima curahan Roh Kudus. Jadi menerima. Nah kalau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kalau kenaikan itu kita yang menerima, tapi menerima pengutusan. Kita menerima pengutusan. Dan itu artinya apa? Itu artinya pekerjaan, gawean. Kalau kenaikan itu berarti kita harus memberikan kesediaan kita, mengungkapkan kesediaan kita, mengungkapkan kesanggupan kita, memberikan kesanggupan kita. Kemudian setelah itu kita akan memberikan komitmen kita. Dan berikutnya kita akan memberikan kesetiaan kita atas panggilan dan perutusan itu. Berarti kita memberi. Nah, kalau kita harus memberi, ya nanti dulu. Maka kemudian bisa jadi, enggak menarik perayaan ini. Karena perayaan ini kita harus memberikan sesuatu. Jarang sekali loh gereja itu buat panitia hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baru kali ini saja mungkin gereja-gereja membuat tim karena harus ada ibadah online. Ya, itu saja. Jadi kalau kita harus memberi ya nanti dulu. Nanu memang itu kisahnya. Jadi kepergian Tuhan Yesus di dalam peristiwa kenaikan itu bukan berarti selesainya tugas. Kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti selesainya tugas dan misinya bagi dunia ini. 1 ayat 8 mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
kisah itu rupa-rupanya belum selesai. Masih akan berlanjut pada kisah-kisah berikutnya. Hanya sekarang aktornya, pelakunya adalah para murid dan kita pada saat ini. Jadi kisah itu belum selesai, masih akan berlanjut, namun sudah ganti perannya, ganti aktornya. Sekarang aktornya itu di saat ini adalah kita semua, saudara-saudara semua dan juga saya. Kami semua yang ada di sini. Oleh sebab itu, diperlukan kesanggupan kita. Diperlukan komitmen kita untuk melanjutkan kisah ini. Dan diperlukan kesetiaan kita untuk menjalani kisah ini. Sekarang saatnya memberi dengan menunjukkan hidup yang penuh kasih. Sekarang inilah, mulai sekarang ini ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus itulah saatnya kita memberi dengan menunjukkan hidup yang penuh kasih serta pengampunan. Sekarang saatnya kita memberi dengan menolong orang lain yang memerlukannya. Sekarang saatnya kita memberi dengan menghibur mereka yang berduka, menyapa dan menemani mereka yang kesepian. Maka tepat sekali kisah yang belum berakhir itu kita lanjutkan di saat-saat sekarang di mana kita sedang dilanda oleh wabah. Sekarang saatnya gereja bergerak, melanjutkan kisah penyelamatan dan memberikan pelayanan yang nyata kepada warga jemaat dan warga masyarakat di dalam masa wabah corona saat ini. Maka saya melihat senang sekali gereja-gereja sudah mulai mengubah model dan bentuk pelayanannya. Awalnya hanya berpikir tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah secara online. Tapi kemudian dibuat grup WhatsApp di beberapa gereja yang kemudian digunakan untuk jual beli, untuk membantu warga jemaatnya. Bahkan ada yang membuat semacam admin tersendiri untuk menyelenggarakan itu. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Karena memang sekarang ini saatnya kita orang Kristen ditantang, di mana kita juga sedang berada dalam kesulitan ini. Tetapi ini sekarang kita ditantang untuk berani enggak kita memberi dan berbagi. Kita akan melanjutkan kisah penyelamatan Tuhan Yesus Kristus ini dengan menunjukkan keberanian kita untuk memberi, keberanian kita untuk berbagi di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Yesus naik ke surga. Namun bukan berarti ia meninggalkan kita dan lepas tangan. Ia akan memberikan kuasa, kekuatan kepada kita. Ia akan menyertai kita senantiasa. Ia akan memberkati kita. Kita siapa? Kita yang bersedia diri untuk melanjutkan kisah penyelamatannya. Kiranya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya dimanapun berada, kita diberi keberanian untuk melanjutkan kisah penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dalam konteks kita masing-masing. Amin. Saat hening bagi saudara-saudara semuanya.
Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami mengadakan ibadah keluarga dalam ibadah istimewa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekalipun dalam suasana keterbatasan oleh karena wabah corona, tetapi tidak mengurangi kerinduan dan juga harapan kami bahwa Yesus Kristus naik ke sorga memberikan jaminan kepada umat-Mu kelak untuk berhimpun bersama dengan Dikau dalam hidup yang kekal. Berilah bagi kami menginsapi hikmat dan kasih-Mu, bahkan dalam cara-Mu membiarkan kami menderita akibat dari dosa-dosa serta kekurangan-kekurangan kami, atau mengalami kepahitan penghukuman yang Engkau berikan untuk kebaikan kami. Tolonglah supaya kami belajar apa yang seharusnya, sehingga kami tidak mengulangi lagi dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan yang lama, melainkan bertumbuh sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Berilah bagi kami supaya berguna bagi pekerjaan-pekerjaan dan bukan menjadi aib, melainkan bagi kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu ya Bapa, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa seluruh umat-Mu, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia agar terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Dekaplah mereka dalam kasih-Mu ya Bapa. Para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa.
Tuntunlah juga bagi para pemimpin bangsa-bangsa, demikian juga atas bangsa Indonesia, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana, yang arif, efektif, dan berhasil, melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat dan baik bagi bangsa ini. Tuntunlah pula para pelayan-pelayan Tuhan agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu semakin berserah diri kepada penyelenggaraan anugerah-Mu. Mampukan juga kepada kami, umat-umat Tuhan, secara khusus di Gereja-Gereja Kristen Klasis Yogyakarta Barat untuk dapat mentaati himbauan dari pemerintah menjaga social distancing, demikian juga physical distancing, agar melaluinya kami dapat menjaga diri secara baik agar terhindar dari virus corona ini. Berkatilah ya Tuhan kami anak-anak Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menyelenggarakan kehidupan ini sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Karena amanat-Mu bagi kami belum berakhir. Engkau mengutus kami, umat Tuhan di berbagai tempat di penjuru dunia ini, menyatakan kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu bagi orang lain dengan terus berupaya berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan, menyatakan anugerah Tuhan bagi kebanyakan orang. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini, ibadah keluarga menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mau serahkan segala hidup dan kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah naik ke surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersuka cita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita diberikan dengan mengingat firman-Nya dari Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 202, Maut Sudah Menyerah.
Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa, dan juga sekaligus kita akan menutup ibadah saat ini, dan kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur ya Allah, di tengah keterbatasan yang kami rasakan dan kami hadapi pada saat ini, Tuhan masih memampukan kami semua untuk menghaturkan rasa syukur kami dengan menghaturkan persembahan syukur pada saat ini. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyucikan, sehingga sungguh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini dengan berbagi bagi sesama kami. Ajarkanlah ya Allah kami mempersembahkan dengan penuh rasa syukur. Ajarkanlah kami mempersembahkan dengan penuh tulus ikhlas. Terlebih ya Allah, ajarkanlah kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para majelis gereja Tuhan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dan semua hanya untuk keluhuran nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, jika pada saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memampukan kami semua untuk dapat menghayati cinta kasih-Mu, sekaligus bersedia Engkau utus untuk mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia dan sesama kami. Ampunilah untuk setiap dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Marilah kisah yang belum berakhir ini kita lanjutkan dengan bersedia diutus oleh Tuhan, mewartakan cinta kasih-Nya, pengampunan-Nya, berbagi bagi dunia dan sesama. Kini kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 226, bait pertama dan kelima, Dia nubatkanlah. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberi hikmat, kekuatan dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang. Salam kasih dan damai sejahtera dari kami bagi segenap jemaat GKJ Seklasis Yogyakarta Barat. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Selamat menjadi utusan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.